Hi guys, welcome back to Nails by Cinderella. So guys, buat kalian yang belum tahu aku, nama aku Jennifer. Hari ini aku mau bikin tutorial gimana caranya membentuk kuku atau nail tip. Nah, bentuk-bentuk yang akan aku bikin adalah oval, ada stiletto, ada ballerina, ada cowpin, dan ada square. Nah, jadi 5 bentuk ini akan aku bikin di nail trainer aku. Nah, jadi nanti habis ini, sebelum kalian tonton videonya, kalian wajib banget subscribe dulu YouTube channel aku, like semua videonya, dan juga komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya tentang apapun mengenai nail art, karena aku akan selalu update. Jadi kalian juga wajib klik tombol notifikasinya dan follow juga Instagram aku di j_cinderella or nails by cinderella. So guys, check this out and happy watching. Oke, langsung aja kita masuk ke tahap tutorial gimana caranya membentuk kuku atau nail tip. Jadi bentuk-bentuk yang akan aku bikin ini adalah bentuk ballerina, cowpin, stiletto, oval, dan juga square. Sebelumnya, seperti biasa, bahan apa aja yang harus kita persiapkan, yaitu aku udah mempersiapkan kikir kuku, dan selanjutnya aku punya potong kuku yang seperti ini guys, bentuknya lancip. Tapi kalau kalian punya potongan yang seperti ini juga nggak apa-apa, nipper ya. Selanjutnya aku punya nail tip, jadi aku punya beberapa ukuran. Aku juga udah menyiapkan lem untuk nail tip. Jadi aku akan mempraktekkan di nail trainer aku. So sekarang kita potong dulu. So anggap aja nail trainer aku ini adalah kuku asli. Jadi karena aku menganggap mbaknya ini, mbak plastik ini, sebagai kuku asli, jadi seperti biasa kita harus potong dulu ya, karena ini terlalu panjang. Oke, sekarang kita potong menyerupai kuku asli. Guys, sekarang aku udah bikin nail trainernya menyerupai kuku asli, karena kalau kuku asli itu kan gak terlalu panjang ya, jadi aku udah bentuk seperti kuku asli, agak dipendekin dikit. Nah sekarang tahap yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuffer atasnya ini, jadi kalian harus menghilangkan shiny di atasnya. Cuma untuk membuffernya itu sendiri, kalian tuh aku kasih pilihan. Kalau aku lebih suka menggunakan nail drill, mini drill ini. Jadi kenapa? Karena dia lebih cepat ya. Dan kalau kalian mau lebih, kalau kalian pemula, kalian pengennya lebih santai, ya pakai aja kikir kuku yang ukuran 100/180, boleh kayak gitu. Nah, karena aku mau agak sedikit cepat, jadi aku menggunakan nail drill, mini drill, tapi aku menggunakannya itu dengan kecepatan yang paling rendah. Jadi nggak boleh kecepatannya cepat seperti ini. Kalian harus menggunakannya itu cukup di turn on seperti ini dikit aja. Jadi dia lambat sekali gitu loh. Dan kita nggak boleh menekan ya, karena kita ini hanya mau menghilangkan shiny di atas kuku aslinya. Selanjutnya kita pasang nail tipnya guys. Jadi aku menggunakan nail tip yang ukuran 1. Jadi kan kalau nail tip ini kan banyak tipenya, cuma yang kita cari itu adalah yang bentuknya seperti ini. Jadi dia ada kayak garis gitu, karena dia harus dipasang setengah aja. Kalau nail tip itu kan ada yang biasa aku pakai juga, satunya itu dia full. Kalau ini aku pakainya yang setengah kayak gini. Jadi kita pasang dulu sekarang nail tipnya. Tips untuk memilih nail tip sendiri guys, menurut aku, kalau
tips dari aku. Jadi kalau nail tips yang kalian pilih itu lebih baik kalau dia agak lebih besar. Jadi kalian bisa kikir nanti pinggirannya menggunakan kikiran ya. Kalau misalkan dia terlalu kecil nanti jadinya nggak bisa kalian mau membentuknya. Jadi kalau saran dari aku sih, kalau aku lebih prefer untuk menggunakan nail tip yang sedikit lebih besar dari ukuran kuku asli. Kalau kalian nggak menemukan yang ukurannya pas sama kuku kalian, tapi kalau kalian udah dapet nail tip yang ukurannya itu pas banget sama kuku kalian, ya udah itu lebih gampang sih. Nail tipnya udah terpasang, sekarang kita bentuk dulu kukunya. Dari yang paling mudah, aku mau membentuk stiletto shape ya. Kalau stiletto itu kan dia kelihatannya agak lebih lancip di ujungnya, guys. Oh iya guys, aku lupa kasih tahu ke kalian. Jadi selain kalian persiapkan jepit kuku, kalian juga harus menyiapkan, ini ada nail tip cutter gitu ya. Jadi ini berguna untuk memotong nail tipnya kalau kalian merasa nail tipnya ini kepanjangan. Jadi sekarang aku mau potong dulu sedikit. Untuk stiletto sendiri, biasanya ujungnya itu kan agak sedikit lancip. Jadi kita potong dulu menggunakan gunting kuku. Kalau aku lebih prefer menggunakan gunting kuku yang lancip seperti ini, guys. Jadi aku tahu ujungnya itu sebelah mananya lebih gampang gitu loh ketemunya. Jadi aku tahu letak ujungnya. Kayak misalkan nih, kayak kan di sebelah sini. Terus aku bisa potong juga ngikutin ke ujung yang dekat kukunya. Tuh. Dia lebih rapi aja. Perbandingannya, kalau kalian menggunakan jepit kuku yang seperti ini akan lebih mudah guys dibandingkan dengan jepit kuku yang agak melengkung ya, seperti ini. Nah, kalau yang bentuknya melengkung seperti ini ya, kelihatan? Kalau dia melengkung seperti ini, nanti di pinggiran sininya pas kita potong dia nggak akan jadi lurus seperti ini guys. Jadi kalau saranku, mending kalian cari yang lurus ya, jadi dia agak lancip kayak gini lebih gampang sih mau cari potong ujungnya. Untuk stiletto sendiri itu emang karena di ujungnya ini harus agak sedikit tajam atau lancip, jadi kita tinggal shaping aja menggunakan kikiran. Kikiran yang aku punya ini agak sedikit halus ya, jadi agak sedikit memerlukan energi untuk mengkikirnya. Nah, untuk teknik shaping sendiri guys, atau teknik kikir, biasanya kalau orang-orang kan ada yang ambil dari sudut atas seperti ini ya. Kalau aku lebih suka dari bawah. Jadi kalau misalkan kalian sedang kerjakan untuk klien kalian itu, kalian bisa rasakan nih, kan ini kan ada kulit di sini ya. Kulit di sini kan rentan banget untuk terkena kikiran. Jadi kalau aku, tekniknya adalah aku tahan menggunakan tangan aku tarik, aku jepit seperti ini. Terus aku akan dekatkan kikiran aku, dan aku akan lihat sedikit nih kalau misalkan dia udah mengenai kulitnya, aku akan tahan dengan kukuku sendiri, dengan jariku ya. Jadi aku akan majuin dikit jariku biar dia nggak terkena dengan kulit yang di bawah. Nah, jadi kita punya feeling juga ya untuk mengkikir kuku orang, jangan sampai kita terkena dengan kulitnya, yaitu kita tahan dengan jari kita sendiri seperti ini. Makanya kalau aku, kalau pas lagi kerja banyak shaping gitu, aku lebih suka pakai handscoon ya, karena lebih melindungi kukuku juga, jariku, agar nggak terluka kena sama kikirannya ini. Oke, ini udah jadi stiletto. Sekarang aku mau kikir yang shiny-nya dulu di nail tip-nya ini. Udah selesai. Selanjutnya kita akan bikin bentuk balerina. Kalau balerina ini hampir sama seperti stiletto, tapi dia atasnya itu persegi ya. Jadi dia kayak kepotong gitu. Kalau stiletto ini kan lancip. So, sekarang langsung aja kita potong menggunakan jepit kuku.
Nah, kalau yang sebelah kiri tadi, kita melindungi kulit tangan customer kita itu dengan jempol. Kalau untuk yang sebelah kanannya, itu aku menggunakan jari telunjuk aku sebagai pembatas untuk kayak memberitahu nih kalau misalkan si kikiran kukunya ini mengenai kulit customer. Jadi aku akan membatasi di sebelah sininya, guys. Kalian bisa lihat kan kuku aku, jari aku ini dia lebih dekat ke jari customernya ya. Jadi pastikan kikirannya itu mengenai tangan kita dahulu daripada mengenai jarinya customer, karena bahaya sih kalau sampai kena jarinya customer, bisa-bisa orang ngamuk ya. Udah selesai balerina shape-nya atau bentuk balerina, sekarang aku mau bikin bentuk coffin. Jadi kalau coffin ini juga hampir sama seperti balerina, jadi dia tuh nyambung gitu loh guys. Kalau stiletto itu lebih lancip, terus kalau balerina itu dia lancip tapi kayak kepotong gitu. Kalau coffin dia hampir sama seperti balerina tapi agak sedikit gendut, jadi dia agak sedikit fat gitu. Nah sekarang kita bentuk dulu. Kalau coffin ini karena dia hampir sama seperti balerina dan agak gendut, jadi kita potongnya sedikit aja di sini. Coffin ini sendiri tuh kayaknya populer gitu loh guys, jadi banyak orang yang suka sama bentuk coffin daripada balerina ya. Nah, kalau kalian lihat perbandingannya itu guys, antara balerina dan coffin hampir sedikit sama. Cuma emang kalau balerina itu ujungnya dia lebih kayak lancip gitu ya. Petaknya itu nggak sebesar yang coffin. Kalau coffin ini dia agak gendut. Jadi ukurannya hampir sama bentuknya, tapi dia berbeda. Kalau balerina ya sedikit kurus lah ibaratnya. Kalau si coffin ini sedikit gemuk ya gitu. Oke, lanjut aja kita ke tahap selanjutnya. Itu ada bentuk square. Jadi bentuk square ini tuh paling gampang ya sebenarnya, karena dia itu hanya bentuk petak. Jadi kalau untuk memotongnya sendiri itu kalian nggak perlu banyak-banyak, cuma dikit aja. Udah tinggal kita rapiin aja. Ini bentuknya square, gampang banget sih karena dia emang petak ya. Nah ini udah selesai dengan bentuk stiletto, balerina, coffin, dan juga ada bentuk square. Sekarang aku mau bikin bentuk oval. Ini yang paling mudah sih sebenarnya guys, karena cuman di shaping aja dan kita potong hampir sama seperti square, jadi ini yang paling gampang ya. Jadi aku udah selesai dengan bentuk-bentuknya. Yang pertama itu aku punya stiletto, yang kedua aku punya balerina, yang ketiga aku punya coffin, yang keempat aku punya square, dan yang terakhir aku punya oval atau yang biasa disebut orang dengan round, atau biasa juga disebut orang bulat, oval ya, apapun ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi, jadi namanya itu almond. Kalau almond itu dia lebih sedikit lancip ya, oval tapi dia lancip, jadi hampir mendekati seperti si yang oval atau rounded ini. Nah sekarang langsung aja
kalian komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya, atau kalau kalian suka sama videonya langsung aja diklik like-nya. Juga jangan lupa di-share video aku ke semua teman-teman kalian yang membutuhkan ya. Seperti teman-teman kalian yang lagi boring di rumah, enggak ada kerjaan, pengen belajar nail art, boleh langsung buka aja YouTube channel aku. Jadi aku punya playlist namanya Nail Education, semuanya di situ membahas mengenai nail art. Dan thank you so much karena kalian udah subscribe YouTube channel aku. Kalau YouTube channel aku subscribersnya naik jadi 1000, aku akan kasih kalian giveaway. Jadi giveaway-nya itu alat-alat nail art. So langsung aja kalian follow Instagram aku, karena aku akan posting di Instagram aku nanti kalau subscriber aku udah nyampe 1000. Nah, thank you so much guys buat kalian yang udah nonton, dan see you in next video. Bye bye.